parkir 10.000. Besok 10.000. Nanti guys, parkir guys. HDMI, ada HDMI. Oh, nanti ada HDMI. HDMI 15.000. Napa niku satu pintu napa per Jackson bayar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di AKM Team ya. Hari ini saya baru datang di Pakak Lur. Dengan Pakak ini ada Vian Jaya. Ini baru loading. So, terus itu banyak lagi ada Minion Rodin Puso juga. Ini garis finishnya lor. Ini panggung penghormatannya. Terus di depannya ada Alfa R. Ya, di depannya ini Blizzard Audio. Oke, masih Blizzard. Agak kita menuju ke Brewok, belok kiri. Brewok sedang loading lor. Nah ini lor ya, Cak Memete sudah mantau di sebelah kiri. Halo Mas Met. Cek tas. Jiro 456 6 sub. Jadi ke atas saya 6 sub. Terus ini loadingnya dekat kabel. Nanti batu tuh. Iko. Ini nanti. Nge-S. Ini kita lihat ke depan. Oh, awan mas. Hah? Karipan mas lo. Keri ini kalau tas budal. Pakai teko. Ini ten setat B ya Pak? Ten setat D? Ten setat D permintaan paling 2 kilo 2 kilo oke okay. Oh cepet gak ya? Parkirnya pinter sih besok Pak ini? Parkir 10.000. Besok 10.000. Nanti guys parkir guys. HDMI ada HDMI. Oh nanti ada HDMI 15.000.
Napa niku satu pintu napa per check sound bayar ya, Mbak? Satu pintu masih ganti apa satu pintu dari sini satu pintu yang lainnya parkir. Oh, berarti satu pintu sudah bisa lihat check sound semua ya? Iya. Oke, oke. Oke, buat motor, Mbak. Iya. Jadi itu lho infonya. Nah, ini semua sudah loading. Ini betonnya ditaruh di atas. Brekusnya di bawah. Ke atasnya 6 sub, terus ke sananya berarti 4 sub lho. Separuh beton, separuh brekus. Oke, kita tunggu loadingnya dulu lho ya. Ini masih loading, nanti kalau selesai langsung kita lanjut lagi videonya. Oke lho ya, ini sudah hampir selesai untuk penataannya. Sudah selesai untuk subwoofernya aja lho. Ya, seperti ini untuk tampilannya lho. Betonnya di atas, brekusnya di bawah. Kita mundur biar kelihatan semua. Nah ini untuk yang atas 1, 2, 3 3 kali 4, 12 subwoofer. Yang brekusnya 12 subwoofer juga ya, nanti tinggal pasang itu lho, rudal sama lenare. Oke, tetap mudi pak. Ali di Ali. Oh, Mas Ali mau ketinggal lho. Bagaimana kau ini? Pun beli tapi kira ngajak kita mau dimalik. Dan sementara di depan ada FW lor ya. Nanti check sound di sini tiga area, satu area ada tiga sound system. Infonya tadi gitu ya. Ada FW, brewok dan juga K5. Dan parkirnya ada di satu lor di pintu masuk desa ya. Di dekatnya finish tadi parkir 10.000. Dan untuk HTM masuk ke lokasi 3 check sound ini ada 15.000 lur ya. Untuk parkirnya ya, untuk HTM-nya 15.000. Dan untuk karnavalnya besok 10.000 parkirnya. Nanti untuk mulai check sound habis isya lur ya. Jadi sore tidak bunyi. Habis isya selesai jam 11 malam. Seperti itu untuk info yang saya dapatkan dari pihak penyewa tadi ya. Kita lihat kali Mas sebentar lur ya. Kita OTW ke sana. Nah, di sini saya sudah sampai di depannya K5 maksimal. Sudah selesai loading sub lenari. Tinggal pasang lampu beam. Belum macap juga ya untuk kali maksimal. Ini ridgingnya sudah selesai. Ridging beam powernya ya juga sudah di atas sana. Nah, oke, kita kembali lagi ke sana lur. Nah ini loh untuk power brewok ya, MC20.000 Pro. Ini mau dinaikkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 lor. Untuk subnya ada 12 power. Untuk middle-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 power. Oke, di mana pak kan? Oke, di mana saya ini? Powernya? Oke, di mana saya ini? Panas, gak, panas. Gak ada panas. Ayo. Kepanasan. Panasan. Ini mau dinaikkan lho, tapi cuacanya masih panas sekali ya. Sementara yang di sana sudah menaikkan rudal itu lho. Sudah dinaikkan.
Cenandi bangun. Jalur cai cai le. Oke, lalu sudah naik dua rudal ya. Ya jaga sehat, jaga ketemu saya ini kan sehat. Saya bangkit. Oke, dulu ya cukup sekian untuk video dari saya akhiri dulu dulu. Simak videonya biar tahu infonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.